Dalam pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelapor adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Nah, orang-orang itulah yang kemudian oleh undang-undang diberikan hak untuk melakukan pelaporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian. Jadi rekan-rekan, berdasarkan ketentuan pasal 108 KUHAP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pelapor bisa saja diartikan sebagai korban atau sebagai saksi atas suatu peristiwa tindak pidana. Oleh sebab itu, siapapun yang mengalami, melihat, menyaksikan suatu peristiwa tindak pidana, maka berhak untuk kemudian melakukan laporan dan atau pengaduan kepada pihak kepolisian. Hanya saja persoalannya sekarang adalah tidak semua orang mengetahui prosedur atau cara untuk melakukan pelaporan tersebut. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara atau prosedur sekaligus tahapan-tahapan untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Namun sebelum lanjut menonton video ini, bagi rekan-rekan yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, klik juga tombol loncengnya agar nantinya rekan-rekan mendapatkan notifikasi video-video terbaru lainnya. Pada tahap ini, sebelum rekan-rekan melakukan laporan kepada pihak kepolisian atas suatu peristiwa tindak pidana, maka hal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan, lakukanlah bedah perkara. Baik, bedah perkara tersebut berdasarkan hasil konsultasi rekan-rekan dengan kuasa hukum ataupun berdasarkan referensi hukum yang berhubungan dengan hal yang akan rekan-rekan laporkan. Nah, adapun tujuan dari bedah perkara tersebut adalah agar nantinya rekan-rekan mengetahui kunci utama atas perkara yang sedang rekan-rekan alami tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan dalam tahap persiapan ini adalah pahami karakteristik peristiwa hukum yang terjadi. Kenapa begitu penting untuk kemudian memahami peristiwa hukum? Karena setiap tindak pidana rekan-rekan memiliki karakteristik yang berbeda walaupun jenis tindak pidananya itu sama. Misalnya dalam konteks tindak pidana pembunuhan, di dalam hukum tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda meskipun jenisnya sama, yaitu tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain. Contohnya karakteristik pembunuhan biasa tidak mungkin bisa kemudian kita samakan dengan karakteristik pembunuhan berencana, atau juga tidak bisa kemudian kita samakan dengan pembunuhan karena kelalaian. Nah, dengan kata lain, sebelum rekan-rekan melakukan laporan, sebaiknya rekan-rekan sudah tahu mengenai peristiwa hukum yang terjadi, sehingga laporan rekan-rekan bisa masuk ke ranah hukum yang tepat. Yang kedua, pada tahap persiapan ini, sebelum rekan-rekan melakukan laporan polisi, yang harus rekan-rekan lakukan adalah mempersiapkan atau mengumpulkan alat-alat bukti. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa setiap peristiwa tindak pidana mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, perbedaan karakteristik itulah yang kemudian menyebabkan perbedaan pula terhadap cara mempersiapkan dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung adanya peristiwa hukum yang terjadi.
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa sebenarnya yang dibebankan untuk mempersiapkan alat-alat bukti tersebut. Pada dasarnya, dalam konteks hukum pidana, yang bertanggung jawab atas ketersediaan mengenai alat bukti adalah pihak kepolisian, yaitu penyidik. Artinya, alat bukti tidak kemudian dibebankan kepada seorang pelapor. Namun, dalam dunia praktik, pelapor dan terlapor seringkali dibebankan untuk membuktikan. Oleh karena itu, menurut saya, alangkah baiknya sebelum rekan-rekan melakukan laporan, rekan-rekan sudah mempersiapkan atau mengumpulkan alat-alat bukti atas peristiwa tindak pidana tersebut. Setelah rekan-rekan mengetahui karakteristik peristiwa tindak pidananya, serta alat-alat bukti sudah dipersiapkan dan dikumpulkan, barulah kemudian rekan-rekan dapat melakukan laporan atau pengaduan ke SPKT. Nah, SPKT ini rekan-rekan ada di setiap kantor polisi, baik itu di Polsek, Polres, Polda, bahkan di Mabes Polri. Di sini yang perlu rekan-rekan ketahui adalah bahwa suatu peristiwa hukum pidana itu hanya terbagi ke dalam dua jenis golongan. Yang pertama adalah peristiwa hukum tindak pidana kriminal umum, dan yang kedua adalah tindak pidana kriminal khusus. Setelah rekan-rekan melakukan laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian, nantinya rekan-rekan akan menerima surat, yaitu surat tanda bukti lapor atau surat tanda bukti bahwa rekan-rekan sudah melakukan pengaduan. Nah, setelah itu yang harus rekan-rekan lakukan adalah melakukan monitoring atau pemantauan terhadap laporan tersebut, untuk kemudian memastikan seberapa jauh laporan atau pengaduan rekan-rekan ditanggapi atau diproses oleh pihak kepolisian. Biasanya rekan-rekan, dalam jangka waktu 1 minggu, berkas laporan atau pengaduan rekan-rekan sudah berada di kabak analisis atau berada di kepala bagian analisis, untuk kemudian ditentukan bagian mana yang akan dilakukan pemeriksaan atau yang akan diperiksa. Pada tahap ini, rekan-rekan sebagai pelapor akan menerima surat panggilan pemeriksaan. Adapun tujuan dari pemanggilan tersebut adalah rekan-rekan nantinya akan dimintai keterangan secara detail mengenai hal-hal apa saja yang kemudian berkaitan dengan laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh rekan-rekan. Di sini perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan, pada saat menceritakan peristiwa hukum, janganlah sekali-kali rekan-rekan menceritakan hal-hal yang lain yang kemudian hal tersebut tidak ada korelasinya atau tidak ada kaitannya dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar laporan dari rekan-rekan. Karena hal itu akan membuat penyidik merasa bingung, sehingga penyidik tidak bisa fokus terhadap peristiwa hukum yang utama. Jadi intinya, ceritakanlah hal-hal yang hanya ada kaitannya dengan peristiwa hukum tersebut, agar nantinya penyidik bisa memahami perkara hukum rekan-rekan secara utuh. Hal tersebut guna memperlancar pemeriksaan saksi-saksi dan juga pemeriksaan terhadap terlapor. Itulah rekan-rekan prosedur atau cara dan beberapa tahapan untuk melakukan laporan kepada pihak kepolisian mengenai suatu peristiwa tindak pidana. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini agar menjadi lebih baik lagi dengan cara subscribe, like, share, dan komen.